dan saya harap semua yang terlibat dengan banjir dalam keadaan yang baik, selamat. Yang penting keselamatan diri dan keluarga anda, dan ambil saja benda-benda yang penting saja macam dokumen pengenalan diri dan sebagainya. Yang lain tu biarlah, sebab yang penting, yang paling utama adalah keselamatan diri dan keluarga anda semua. Okey, bertemu kembali di channel Mr. Mat. Saya Mr. Mat di sini. Dan untuk update video kali ini, kita ingin bercakap mengenai update banjir di mana beberapa kawasan di negeri Sabah mengalami banjir luar biasa apabila 3 hari lepas berlaku hujan lebat berturut-turut. Dan ini menyebabkan beberapa kawasan di daerah beberapa kawasan di Sabah, di khususnya di daerah Papar, ada yang mengalami banjir kilat. Dan beberapa kawasan tersebut seperti di Bengawan, Ulu Kimanis, dan terbaru semalam kawasan Kimanis Point banjir. Iaitu di mana Kimanis Point ni ianya adalah laluan antara Keningau dan Kimanis putus disebabkan tanah runtuh juga. Dan juga beberapa lagi kawasan sekitar Penampang, sebelum Penampang tu ada beberapa kawasan sekitar Ulu Papar, Ulu Kinarut, kawasan Lebak, kawasan jajaran Jalan Pan Borneo tersebut, beberapa kampung ditenggelami dengan air semalam. Dan juga kita bersyukur juga tadi saya dengar satu report daripada RTM jam 5 petang tadi, berita wilayah, semasa video ini direkodkan, Jalan Keningau Kimanis boleh dilalui semula pada hari ini. Jadi saya pun terkejut sebab saya sebenarnya bukan berada di kawasan Papar. Saya bercuti di Kundasang bersama keluarga satu malam, dua hari satu malam, bahasa terbalik. Jadi dua hari satu malam kita di Kundasang, dan saya baru mendengar kabar tidak baik, iaitu banjir di kawasan Ulu Kimanis. Dan tempat saya punya kakak, rumah kakak saya di sebelah Ulu Kimanis di Gansing, turut mengalami banjir apabila rumah beliau dinaiki air paras bahu. Ianya sangat mengejutkan, dan paniklah pada malam semalam masa-masa saya berada dan juga family berada di Kundasang. Dan di Kundasang tu juga kami juga mengalami cuaca yang sangat sejuk, iaitu di bawah paras 16 darjah Celsius pada waktu malam. Pada waktu siang 18, paling tinggi suhu mencapai dalam 20 hingga 21 darjah Celsius. Keadaan mendung di Kundasang pada semalam. Jadi kita tunggu dia punya update videonya, nanti saya akan berikan update-nya untuk iaitu trip di Kundasang. Dan ialah kita sangat bersyukur juga di kawasan rumah saya tidak berlaku apa-apa yang kejadian yang tidak diingini. Namun hanya sedikit saja di sebelah kawasan Paya, apabila di sana ada satu laluan tu, laluan ke Paya Nipah, di situ dinaiki air, tapi tidak dalam, saya tengok dalam gambar tu paras buku lali saja, dan dia hanya tidak memutuskan jalan ke Paya Nipah tu. Di sana ada rumah rakan saya di situ,
tidak terputus, cuma dinaiki air sedalam setengah kaki. Setengah kaki, bukan setengah kaki. Ini air dia tu dalam paras buku lali saja. Paras buku lali. Jadi kenderaan masih lagi boleh lalu. Syukur juga kawasan di belakang rumah saya ini ada dua buah rumah terlibat, tapi tidaklah serius sebab dia punya kawasan bahagian dapur saja kena, iaitu apabila air, dia punya air ini apa, payah tu dia naik sedikit saja. Mungkin daripada ulu dan juga difahamkan pertembungan air pasang pada hari ini. Pertembungan air pasang pada hari ini. Jadi itulah mengapa air naik di kampung saya sini. Jadi kita akan update dari semasa ke semasa mengenai isu banjir ini, dan juga difahamkan di sebelah Kota Belud, ya guys. Kota Belud sangat teruk banjirnya semalam. Saya nampak pun menggerunkan, macam ribut Greg orang bilang tahun 1995. Jadi saya dengan ini, saya pun macam bila dengar ni pun kita pun agak bimbang lah. Kita agak bimbang keselamatan semua orang di sana. Jadi semua juga, bukan setakat di Papar ni, tapi di sebelah Penampang yang terjejas tu, saya nampak di Penampang, Kutatan, turut terjejas ini di sebelah ini apa, Kota Belud, di sebelah ialah kawasan sebelah ulu ni lah, kebanyakan beberapa kawasan di Sabah ni, sebab hujan yang luar biasa berlaku dalam 3 hari berturut-turut dan menyebabkan banjir besar. Ini juga berlaku di sebelah Membakut saya, kalau tidak silap lah, sebab saya dengar kawan saya di situ pun macam naik sudah air di situ. Okeylah, jika ada apa-apa update yang mungkin penting, saya akan update di dalam ini video. Dan kita baru saja balik daripada Kundasang, tapi apabila saya melihat isu ini sangat besar, dan juga saya lihat ada kepentingan untuk saya update dari semasa ke semasa, saya akan berikan update-nya jika berkesempatan. Okey, setakat itu saja kita punya update video pada kali ini. Dan next video mungkin saya akan buat, akan tunjukkan tu kami punya trip di Kundasang tu. Nanti saya akan tunjukkan anda semua, okey, itu saja. Namun sebelum itu, tolong subscribe, like and share ini video, dan juga tekan itu notifikasi button, sebab kalau kamu tidak tekan, kamu tidak dapat mengikuti semua saya punya perkembangan dan juga video. Dan juga kamu boleh follow saya di Instagram, kamu boleh follow saya di Twitter, ataupun di saya dah buat TikTok juga, tapi tidak begitu berapa update di situ. Dan juga hashtag, saya punya hashtag yang paling utama adalah hashtag Mr. Matt ataupun hashtag Mr. Matt Channel. Di sana kamu boleh follow semua saya punya kerja-kerja, saya punya video semua ada di situ. Okey, terima kasih kerana menonton, dan saya harap semua yang terlibat dengan banjir dalam keadaan yang baik, selamat. Yang penting keselamatan diri dan keluarga anda, dan ambil saja benda-benda yang penting saja, macam dokumen pengenalan diri dan sebagainya. Yang lain tu biarlah, sebab yang penting, yang paling utama adalah keselamatan diri dan keluarga anda semua. Okey, terima kasih. Dan kita jumpa di update video yang selanjutnya. Peace out.